juga nih. Oke. Kesan pertama, halo teman-teman, Aka di sini dan ini adalah curan tege yang masih dibungkus seperti ini. Sebelum kita buka, teman-teman bisa ketik like dulu dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan ketik dislike aja jika video ini tidak bermanfaat. So, langsung kita buka saja teman-teman. Ini pembungkusnya menggunakan kardus biasa ya teman-teman. Untuk keamanannya ya lumayan tebal ya kardusnya. Coba kita cek aja apakah patah apa tidak, ada kerusakan apa tidak. Kita buka pelan-pelan. Mati gulung aja teman-teman, mati gulung aja, dan barangnya pasti ada di sebelah sini. Nah ini dia teman-teman. Oke ya, seperti biasa ini singkirkan dulu. Oh, ini ada bonusnya kali teman-teman, ada bonus sebuah senar ya. Harganya ini senarnya ukuran 0,35 best quality fishing line. Bungkusnya seperti biasa, ini curan-curan murah itu seperti ini teman-teman. Ini ada tulisannya Oregon Panda tangkai pancing. Ini bahasa-bahasa nggak tahu, tulisan nggak tahu, ini 180 ya. Kita langsung buka saja kayak apa dalamnya. Oke. Ini tutupnya plastik ya, hitam. Ada tulisannya Oregon Panda tangkai pancing, nggak tahu 180. Ini ada semacam ros-rosnya teman-teman, ini ada ros-rosnya gitu. 1 2 3 4 5. Ini glossy, semuanya glossy, lumayan nih. Kita cek dalamnya teman-teman, warnanya apa. Oke, hitam. 1 2 3 4, 4 ros teman-teman. Untuk actionnya, oh iya, oke. Nah, untuk sekilas ini actionnya lumayan teman-teman, saya suka yang model tipe-tipe semacam ini ya. Kita tutup lagi nih, warnanya glossy teman-teman. Glossy. Oh, lumayan juga nih. Oke. Kesan pertama, warnanya coklat, ada ros-rosnya 1 2 3 4 5 6, ada semacam ros-ros gitu teman-teman, 6. Tulisannya semacam ini. Actionnya kesan pertama agak lumayan, tapi untuk lebih detailnya kita tunggu saja video reviewnya. Ini pasti sudah saya pasti akan saya review ini, soalnya lumayan. Kalau dari Oregon ini saya suka ini, Oregon Panda ya. Oke ya, mungkin untuk unboxing kita aja dulu teman-teman. Klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan dislike aja jika video ini tidak bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan agak pamit, dadah.